Шуно. Свалено, выгорено. Там что, оттуда? Unit Rusia mengusir Nazi dari area berbenteng lainnya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 13 September 2022. Berkat aksi sukses para pejuang Rusia, benteng pejuang Ukraina yang dibenteng dengan baik di hutan dikalahkan dalam pertempuran senjata kecil. Tampak dalam rekaman ditunjukkan beberapa area medan perang, seperti beberapa bangunan yang rusak dan hangus akibat serangan-serangan yang terjadi di tempat itu. Area berbenteng lainnya, rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 13 September 2022. Berkat aksi sukses para pejuang Rusia, benteng pejuang Ukraina yang dibenteng dengan baik di hutan dikalahkan dalam pertempuran senjata kecil. Tampak dalam rekaman ditunjukkan beberapa area medan perang, seperti beberapa bangunan yang rusak dan hangus akibat serangan-serangan yang terjadi di tempat itu. Rusia melaporkan secara total 293 pesawat Ukraina dan 153 helikopter, 1938 kendaraan udara tak berawak, 374 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 300 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 52.950 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-201. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!